teman-teman, saat ini kita berada di Baikos. Nah, di pinggir Selat Bosporus. Dan di sini masih pagi sebenarnya, teman-teman. Masih sekitar jam 11.30-an. Dan aktivitas warga karena hari ini akhir pekan Sabtu itu sudah ramai sekali. Banyak sekali masyarakat yang datang ke sini untuk memancing. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah sana. Penuh. Ini adalah bagian Asia, bagian Eropa. Nah, kita di Baikos di bagian Asia. Dan saat ini di Turki musim gugur sudah mulai dingin. Jadi kebanyakan atau semua masyarakat sudah mulai memakai jaket ya, karena memang udah dingin. Dan di pinggir Selat Bosporus ini, di daerah Baikos, di tempat ini juga bangku-bangkunya basah. Jadi tadi kita sarapan nggak bisa duduk di bangku. Nah, ini teman-teman, aktivitas mancing warga. Ini di bagian sini aja udah banyak banget tuh. Tidak hanya kaum laki-laki, tapi kaum perempuan juga ada beberapa ya. Karena yang punya hobi mancing itu bukan hanya kaum laki-laki, tapi kaum perempuan juga ada. Bahkan yang satu keluarga, ada anak-anak juga. Nih. Banyak banget. Nih, sebelah sana juga masih banyak. Yuk kita jalan lagi. Cuaca di Istanbul sudah banyak hujan sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah untuk hari Sabtu ini, akhir pekan ini sangat cerah. Jadi masyarakat menggunakan kesempatan di hari Sabtu yang cerah ini untuk memancing. Banyak sekali. Tapi sepertinya karena masih pagi, mereka belum banyak dapat ini, dapat ikan. Dan kemungkinan juga ini karena mungkin ikannya itu juga berdasarkan musim. Karena ini musim gugur. Jadi kemungkinan ada ikan-ikan tertentu yang memang munculnya saat musim gugur ya. Nih, di sini benar-benar penuh. Sampai space-nya itu kecil banget nih. Tapi belum, saya belum lihat satupun yang dapat. Oh, ada yang dapat. Wow. Ya, ada yang dapat nih. Ah, you got it. Ney balık? İstavrit. 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 Evet. İstavrit, the name of the balık. Wow, you throw it away. Oh, kucuk. I see. Teşekkürler usta. Kolay gelsin. Ya, hoşça kal. See.
banyak banget. Tuh ada lagi yang dapat. Tapi di sini kenapa Bapak tadi balikin lagi ya si ikannya? Karena yang kecil itu mungkin mereka nggak ambil yang kecil, jadi dibalikin lagi ke air. Ini juga baru dapat. Asli ini banyak banget. Ini juga. Wow, nice. Oh, dia melemparnya lagi. Nah, Simba ini udah dapat sebenarnya, cuma dilemparin lagi. Mungkin hanya for fun ya. Nah. Dari Beykoz, bagian Asia, Istanbul.